Oke kawan-kawan, selamat datang kembali di channel saya ya kan. Dan sekarang kita langsung saja ke mana ini, ke Green Hill karena aku mau rekrut beberapa orang. Tapi kawan-kawan, mungkin kita akan merekrut beberapa orang aja ya. Baru kita akan pergi ke misi utama kita. Walaupun aku nggak bisa merekrut semuanya karena ada beberapa karakter yang kulewatkan dan ketika aku mau merekrut sekarang udah terlambat kawan-kawan. Jadi ya, aku nggak bisa merekrut 103 orang karena seluruh karakter-karakter yang utama lagi bisa kita bilang ya, yang bisa membantu apa namanya, membantu kita di castle kita ini, di our home castle itu ada kalau nggak salah sekitar 103 orang. Tapi aku nggak bisa merekrut semuanya kawan-kawan karena aku udah ketinggalan jauh, karena di part-part awal sebenarnya banyak juga karakter yang bisa kita ambil gitu. Dan di sini kita akan merekrut ini, dia adalah seorang pemahat patung ya kan. Dan kita harus syarat ini, kita harus apa namanya, that I don't know what to do, looks like I use up all my clay. Jadi katanya aku nggak tahu apa yang harus kulakukan, kayak kayaknya aku udah menggunakan semua tanah liatku katanya. Jadi kalau kita merekrut ini, kita harus memberikan dia tanah liat gitu kan kawan. I don't know, okay. Jadi bagaimana cara kita mengambil tanah liatnya? Berada di manakah tanah liatnya, ya kan? Sebentar, sebentar. Oke kawan-kawan, sebelum kita mengambil tanah liatnya, kita akan merekrut satu orang, yaitu temannya, salah satu teman si Anale. Ini dia. Dia adalah pemusik juga kawan-kawan. Oke, what what? So what this is Anale? Hah? Katanya. Jadi si Anale ini siapa katanya? Pico. No no no, no Mary. No Mary, you've got it all wrong. Kau udah salah paham lah, kau salah kata ya. Pokoknya kau salah paham. Listen, Anale is very important to me. Anale sangat sangat penting untukku katanya. Oh, you're terrible, just horrible. How could you say such thing to me? Kenapa, bagaimana kau bisa mengatakan hal seperti itu kepadaku? Aku mencintaimu, hanya kau satu-satunya. Oke. Jadi kayaknya ini si Pico ini bilang sama si Mary ini kalau dia mau balik sama si Anale. Yang dimana Mary ini adalah pacarnya ya kan. Karena katanya si Anale adalah sangat-sangat penting bagiku katanya. Look, I'm telling you Anale is like a sister to me. Lihat, si aku udah beritahu samamu ya kan. Udah kasih tahu samamu. Anale udah pakai kayak adikku sendirilah katanya. Kau sakit, sakit, sakit. Kau mencintai dia sebagai... apa sebagai saudari perempuanmu atau adikmu, ha kata ya. Did you see Anale? Did you see Anale? You know Anale where is? She is alright. Apakah dia baik-baik saja? Wait a minute, Pico. You are talking to me. Apa kau bicara denganku kata ya. Dikacangi dong ceweknya. I see thank the gods. She's okay. I couldn't sleep at night thinking about her being alone. Ya kan, hey Buster, we are having a conversation, kita sedang berbicara di sini, wey, kata ya, Pico. Jadi si Pico mau balik sama si Anale ya kan, karena dia bilang si Anale adalah orang terpenting, orang-orang penting lah untuk dia kan. Rupanya si Mary, pacarnya cemburu. Maaf, maaf Mary katanya, I haven't lied to you, aku tidak bohong kepadamu katanya. However, Anale is very important to me. Lagi pula si Anale memang begitu penting untukku katanya. You are a strong girl, kau adalah perempuan yang kuat. You will be able to live without me. Kau bisa hidup tanpaku katanya. Wait, 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 wait katanya. So where's our home castle katanya. Di mana home castle? Okay, got it. Okay. Si Pico join ke kita kawan-kawan. Okay, jadi yang belum kawan-kawan belum tahu ya. Nangis dong dia. Sebentar. Merajuk. Hey. What do you want? You are friends with the Alpha of Pico, aren't you? Okay, kawan-kawan. Jadi kalau kawan-kawan yang belum tahu, ya di mana si Anale ini, dia adalah penyanyi di Muse dan dia mempunyai teman-teman atau grup band gitulah. Ya di mana mereka terpisah ketika Highland mengambil alih Muse. Dan di mana ketika Highland mengambil Muse, si Anale, Pico sama satu lagi yang ada di Tinto itu mereka terpisah kawan-kawan, seperti itu. Jadi kalau syarat kita merekrut si Pico sama satu lagi kawannya, siapa satu lagi, si Alberto kan namanya, aku lupa. Kita harus merekrut si Anale terlebih dahulu. Oke, sekarang kita akan
merekrut si tukang pahat itu ya, yang membuat membuat statu gitu atau patung itulah. Kan katanya kan claim-nya sudah habis, tanah liatnya sudah habis. Jadi kita akan ambil tanah liatnya di mana? Di Forest Village. Kita di Forest Village, dan bagaimana kita cara mengambil tanah liatnya ke sini, kawan-kawan? Kok lupa gini? Dari mana? Dari sini kah bisa? Oh, bisa dari sini. Itu ada bapak-bapak itu. Bapak-bapak bisa kita. Ah, ini dia. Ada apa? Wow, you want some of my clay? Where there are plenty in the very secret spot. Oke. Okay. Jadi kita minta tanah liat ke dia. Here's the real take it. Oke. Kita sudah mendapatkan clay, kawan-kawan. Dan sekarang kita akan pergi ke Green Hill kembali. Dan aku skip aja sampai jumpa di Green Hill. Oke, kawan-kawan, sekarang kita sudah berada di Green Hill, dan mari kita merekrut si tukang pahat itu, atau bisa dibilang yang pengrajin statu lah, ya kan, membuat-buat apa namanya patung. Jadi langsung saja kita ke universitinya karena dia berada di situ, dan langsung saja kita apa namanya kita kita rekrut dia. Jadi tugasnya apa nanti di istana kita? Untuk membuat patung gitu. What's up? You brought me some clay. Kamu membawa aku beberapa tanah liat. Kata, wow, that's really thoughtful. Thanks. Terima kasih. Say, is there anything I can do for you in return? Katakan apa yang harus kulakukan sebagai balasannya, katanya. Join us. Oh, pinning dia. This is me. Ah, oke, okay, I'll do it. I don't know how much help I'll be to you. But I'll join your cause. Oke, dia join, kawan-kawan. Oke, pare. Dan sekarang kita akan merekrut dua orang lagi ya. Dua orang lagi sebelum kita memulai apa kita, kawan-kawan? Sebelum kita memulai misi utama kita. Dan kita akan pergi ke jalan menuju apa namanya? Tiger Mouth Village. Sampai jumpa di sana, kawan-kawan. Oke, kawan-kawan, dan sekarang kita berada jalan menuju ke Tiger Morph Village, dan di sini kita bisa merekrut orang-orang. Kan di sini kan kalau misalnya kita ke kanan, kita berada ke pegunungan di mana apa namanya di tempatnya si tiga bersaudara itu yang menjadi bandit, ya kan? Dan kita lurus saja ke sini, kawan-kawan, menuju ke arah Dragon apa Tiger Morph Village ketika di simpang dua di sini. Sebenarnya gampang, kawan-kawan, ingatnya. Kan di sini kan tanahnya kan subur. Kalau waktu kita ke sini kan gersang. Pas di sini kita ke simpang ini, kawan-kawan, belok kanan, dan di sini kita akan menemui seseorang. Nah, bisa kita rekrut nih. Dia namanya George, kayak Mr. Bean ya. Hey young man, what happened? Your face looks like something bothering you. Kenapa anak muda, katanya, ada apa? Kayaknya mukamu kayak ini ada sesuatu yang mengganggu lah di ekspresi wajahmu gitu. Why would you that? Who are you ya? Oh sorry, my name is George Prime. Guess you can call me a traveling soldier. Nama aku George Prime. Kau bisa memanggil aku tentara yang berkeliling, berkelana. Are you the CG NPC om army leader? Apakah kau pemimpin dari pasukan CG NPC om? How is it, young man? Is fighting tough? Tough, ya kan? Bagaimana ini, anak muda? Apakah perang sangat sulit, katanya? Well, it wouldn't be fun, would it? What do you think about hiring me? Bagaimana jika kau menerima aku atau mempekerjakan aku, katanya? It's funny to say it myself, but I am strong. What do you say? Aku sangat kuat. Jadi bagaimana? I can't pay any money. No, really? Okay, kan? Of course, instead of that, I'd like you to make me a promise. Apa? Janji apa? Apa itu? Until this fighting ends, I will sword for you as pay for that. You will not give up in this fight. Okay? I'll have you swear on it. Agreed? Right? Okay, buddy. Okay, kawan-kawan. Dan sekarang, whether or not we start the search now, apa aja? Tunggu di case setelah aja ya. Okay, ini case setelah itu. Okay, kawan-kawan. Jadi kita akan pergi ke Tinto untuk merekrut satu lagi kawannya si Anale, dan sampai jumpa di Tinto. Oke, kawan-kawan, sekarang kita sudah berada di Tinto City, dan langsung saja kita akan merekrut kawannya si Anale satu lagi biar mereka lengkap, ya kan? Dan kita akan pergi ke sini kalau nggak salah, ke sini, toko armor. Nah, ini dia, kawan-kawan. Alberto, it's you long time no see.
time to go for Anale and Pico. Jadi sebelum kita merekrut si Alberto, kita harus merekrut si Anale dulu, baru si Pico, baru yang terakhir si Alberto gitu. If Anale were here, okay. Ya? Hah? Katanya. Ayo, 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 dapat kabar bagus nih. So those two were safe. Jadi mereka berdua selamat katanya. Terima kasih, syukurlah katanya. What a coincidence that we met. Sangat kebetulan kita berjumpa ya katanya. Yes, kan? Alberto join. Istana semakin ramai coy, ya kan? Alright, so our home castle, I go there. Okay, it's been a long time since the three of us were together. Ini sudah lama ya kan, semenjak kami selalu bersama. Okay, kawan-kawan. Dan langsung saja kita pergi ke our home castle, ya kan? Dan kita akan berjumpa di sana untuk menemui apa Sisu untuk memulai misi utama kita. Oke, kawan-kawan. Oke, kawan-kawan, kita sekarang sudah berada di our home castle, tapi sebelum itu kita belanja terlebih dahulu. Belanja apa? Belanja Mega Medicine untuk jaga-jaga ya kan. Dulu kita ke sini. Sebenarnya kita enggak usah beli kan, seharusnya gratis kan. Karena ini kan punya kita, ya kan? Kenapa kita harus beli gitu loh? Medicine kita tidak ada, Mega Medicine berapa ya, 500 uang kita 44.000. Mega Medicine aja beli terus sampai habis uang, nggak peduli aku. Teng weng lagi terus. Sebentar, udah penuh kak, sebentar ya. Item kita Mega Medicine, oke, kurang penuh. Beli dua lagi lah ya, dua atau tiga lagi ya, tiga ya, satu dua tiga. Oke. Aku mau meletakkan domba kita dulu karena kan di aku nggak rekam sih sebenarnya. Aku membeli domba ya kan. Jadi kita akan pergi ke domba dulu kawan-kawan. Mana ya? Oh, dari sini ya, sini ya. Kalau nggak salah. Oh, bukan. Bukan ini. Mana tempat domba? Domba, domba. Tempat domba di mana? Di mana tempat domba? Sebentar, aku ingat-ingat dulu kawan-kawan. Ini kan tempat manggung gitu ya kan. Terus tempat domba di mana ya? Awas dulu wey. Tempat domba. Sebentar, di lantai berapa ya? Lantai 1. Kok ke atas? Ke bawah dulu. Lantai 1. Kita lantai 1 ini kan. Nah, kita lurus ke kanan ini kan kawan. Dan kita akan meletakkan domba dulu ke ini. Ke tempat asalnya. Bukan tempat asal sih. Ke peternakan yang kita punya. Ah, ini. Hey, wah, nih domba dia, Pak. Hey, ini aku ada domba satu lagi. Well, it's cute and strong. I'm counting on you. Yeah, love you to me. Bentar, gini cara. Bentar, kesini kah? How do you do? I can ride the ship next time. Hey, ini ada domba satu lagi, wey. Yeah, they're on time point. Nah, yaudahlah, nanti aja lah kalau gitu ya. Oke lah, kawan-kawan. Oke kawan-kawan, sekarang kita sudah berada di tempat Sisu dan mari saja kita langsung berbicara kepada dia untuk memulai. Karena di part sebelumnya kan kita sudah bicara sama dia, terus Sisu bilang mau perang atau enggak gitu loh. Karena kesempatan kita harus perang kalau kita mau menang. Kalau kita enggak ikut perang, ya kan, memutuskan untuk perang, kita kalah. Oke, okay, we'll fight. Oke. Okay. I understand, assemble everyone is in the meeting room. Ayo kumpulkan semua di ruang meeting katanya. Oke. Okay. Wih. Listen carefully everyone. Dengarkan baik-baik semuanya. Now that Highland has taken Matilda. Sekarang Highland sudah mengambil alih Matilda. Their army members 55.000 orang. Oke, okay? Pasukan mereka 55.000 orang. Kita 25 orang. Ya kan? 25.000 kok 25 orang? 25.000 orang. Jadi orang itu 50.000 atau 55.000 tadi, kita 25.000 orang. If we met them head on, we will likely be crushed. So we have split our army. Jadi kita harus membagi pasukan-pasukan kita. General Kibal's troops will head east of Muse. Jadi General Kiriba sama pasukan-pasukannya ke Muse, ke sebelah timur Muse, outside of the Highland Kingdom, di luar kerajaan apa Highland Kingdom? Highland Kingdom. Oh, di luar kerajaan itu apa namanya, Highland. Highland will split the army to keep him from getting too close. Jadi pasukan dari Highland akan berpencar juga kawan-kawan.
That is when the rest of our army will attack Matilda. Jadi sebagian dari pasukan kita akan menyerang Matilda. Then it will be closer to 30.000 versus, ya kan? Jadi ya, mungkin 30.000 orang lah, ya kan? 20.000. This is a gamble. Ini kayak seperti judi gitu loh. And since we are risking everything, dan semenjak kita mentaruhkan semuanya, mempertaruhkan semuanya, it's a big gamble. Ini adalah judi yang sangat besar atau gamble yang sangat besar. But if we don't risk our life, ya, tapi jika kita tidak membuat di hidup kita beresiko, ya kan, kita nggak bisa menang peperangan ini. This will be the fire chest battle yet, and anyone unwilling to die should leave now. You will not be first. No one will blame you. Jadi bagi orang yang belum siap mati, silakan pergi, dan tidak ada yang memaksa kalian, dan tidak ada satupun yang akan menyalahkan kalian. Itu kata Sisu. Ribut semua. Ayo gimana? So ribut semua. Ini nampaknya udah rame kukumpulkan kan. Jadi masih ada kawan-kawan yang harus kumpulkan lagi gitu. Ini orang-orang ini yang bisa direkrut. Masih banyak lah pokoknya. We are already ready to die if need be. Kita semua bersiap untuk mati jika itu diperlukan katanya. Okay, we can give it up now. We can give up now. Kita gak boleh menyerah sekarang. We all be loud at. Any craftsman would be ashamed to begin a job and not finish it. Jadi beberapa craftsman, pengrajin, dia pengrajin senjata gitu ya kan, akan malu jika memulai pekerjaannya tapi tidak tidak mengakhirinya, seperti itu kan. Jen, then let's go. We will show them the might of the kobolds. Asik. We didn't come this far far to not see things through to the end. Kita kita tidak pergi sejauh ini untuk tidak melihat akhirnya katanya. You always say stuff like that. Kau selalu berkata hal seperti itu. We will fight for everyone, for ourselves. Kami akan akan bertarung untuk semuanya, untuk kehidupan kita katanya. What are you saying? We've come too far to run away. Isn't that right, Christoph? Apa yang kau katakan? Kita sudah berada sejauh ini bukan untuk pergi, ya kan, Christoph? Katanya. Hehehe, Eli. That's right. We've known Christoph for a long time. Kita sudah mengetahui si Christoph, sudah mengenal si Christoph sudah lama. We must lend him our strength now. Kita harus memberikan dia kekuatan kita, katanya. Okay, let's go, Christoph. Ayo, katanya. There's no way wingers are gonna lose to human, Christoph. Gak ada pun satu warga wingers, ya kan, akan kalah terhadap manusia, Christoph, katanya. Lo, Christoph, we will protect you with the pride of the kobolds and the pride of the people of the Two River City. Kami akan melindungimu, Christoph, dengan kekuatan dari kobolds dan Two River City, katanya. It is a soldier's duty to follow others. Ini sudah menjadi tugas seorang prajurit untuk mengikuti perintah. Gitu ya kan? Lord Christoph, I have already given my life to you. Lord Christoph, aku sudah memberikan hidupku kepadamu, katanya. You may use it as you please. Jadi kau bisa menggunakannya semaumu, katanya. Hahaha. Lord Christoph. Mr. Christoph, let's do it, Christoph. It'll be okay, I promise. We'll win, I know it. Let's do it, Christoph. Ayo kita lakukan, Christoph. Ini akan baik, semuanya akan baik-baik saja. Aku janji, kita akan menang. Aku tahu itu, katanya. Okay, mari, why not? Let's go, Christoph. Jangan berpikir lagi, everyone. Learn me your strength. Semuanya, berikan aku kekuatanmu. Wih. Yeah, of course. Okay, it's time to get ready. Everything is riding on this battle, so leave nothing to regret. Kalau aku nggak salah, yang terakhir itu ku translate. Aku bahasa Inggrisku masih ya lalap. Iya, itulah.
Okay, Christoph, wake up. It looks like General Kiba's army is getting ready to leave. Come on, we have to see them. Okay. Oke lah kawan-kawan, jadi sampai di sini dulu ya untuk part yang ke-57 ini. Jadi kita akan melanjutkan di part selanjutnya untuk memulai misi utama kita kawan-kawan. Oke kawan-kawan, sebentar kita pergi dulu ke halaman karena si Jenderal Kiba sudah bersedia dengan para anggotanya untuk pergi ke east dari Mios. Lo Christoph, we've made it a long way. Kita sudah berhasil sejauh ini. I promise we will win this one too. Aku janji kita akan menang kali ini juga kan kawan, katanya. Well, we must depart, my lord. Kita harus pisah, katanya. Good fortune to you. Okay. Good fortune to you too, father. Okay. Klaus, serve Lord Christoph with honor. Klaus, layani Lord Christoph dengan hormat. Asik. Okay, I will. I've always been proud of you. Aku selalu bangga kepadamu, anakku. Asik. No, father. It's I who am proud to have you as my father. Tidak, ayah. Tidak, bapak. Katanya kan. Akulah yang selalu bangga mempunyai orang tua atau ayah sepertimu. Ayehehe. Ya kan? Keren. Oke. Ah, segitu doang kau bawa, Klaus. Apa Kiba? Gimana mau menang? Oke, okay, kawan-kawan, pakai S ya, oke. There you go, we can win, I know it, kita bisa menang, aku tahu. Yes, kita bisa menang peperangan ini. Kita harus menang, katanya kan. Well, you should be waiting, let's go to the meeting room. Oke, okay, kawan-kawan, kita sudahi sampai di sini. Saya Kevin Christopher dari channel Christopher pamit, dan kita akan minum sisu. Dan untuk memulai misi utama kita, dan di mana kita akan melaksanakan apa yang akan direncanakan Sisu di part selanjutnya. Oke kawan-kawan, jangan lupa di like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Bye.